terasa sudah 9 tahun selang kepergian. Ini aku dan Sita sudah bisa hidup mandiri. Bahkan sekarang dia akan masuk ke dunia perkuliahan. Sita, sudah nunggu? Deh, Pak. Ya sih, pelepasan TTP itu nih, terlambat maju kalau masih sekolah. Iya, Pak. Oke. Aman aja lo ujian di Pak. Iya. Magur gimana cek deceng bara kana podong kawas celena. Iya, Pak. Ya. Enggak boleh. Tempat ilmu bertarung di sana terbentang peluang tak terhindar bangunan yang megah merangkul kesederhanaan menyemai mimpi-mimpi dalam setiap sudutnya. Bah, gerak tak nih anak KKN he. Boleh kampus UNM kapan iya he. Melo toh kak makulio ke UNM deh. Tapi nuli muga deh. Matuk pilihan ayah bapak deh. Pada nih ke bapak deh. Pada melo kak makulio ke UNM. Pada bawah nih deh. Tabe Pak, upita. Makasih. Makina masalah nyawa kita. Makoy ya, Pak. Melo nak tamat to. Melo kak daftar ke UNM. Mulai mau garo di. Melo metu ki daftar jurusan aga. Melo kak pada idi Pak. Melo kak daftar jurusan PGSD. Bara mancaji guru kak matu. Coba jolo nak daftari. Ya aku metu dalek ta itu. Insyaallah. Oh iya Pak, jadi daftar nak di? Iya. Iya Pak. Pak! Pak! Lulus kak Pak? Lulus kak aku, UNM Pak ya? Kita enggak selaku Pak ya? Sita Wardani Ningsi, lulus kak? Oh iya, Sita Wardani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magi sih Pak, aku tapi kiri ki. Nak. Tahu lemu gak matu biaya ika Pak? Ke matu tu nak. Enggak kamu tu matu dale. Insyaallah hari tu pengalat Allah. Intinya matu lagi mah dece deceng. Tapi tanya dece. Matu apa? Iya Pak. Assalamualaikum Mak. Melo kak jo kalau kampung nak tahu eh. Melo kak lo mak kuliah. Pahami Kak Dima. Paci-paci ini nak siburu nama tak? Iya Pak. Guru kemarin CDC nak barak Maria temanku siburu. Iya Pak. Di tangga aku sepis tak? Nggak rima aku skupri sebetulnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Permisi, izin tanya harga kos-kosan di sini. Oh baik Pak, sini masuk. Iya Bu. Ini Sita. Nah. Jadi di lantai bawah itu harganya 5 juta. Di atas harganya 6 juta. Mantap. Masalah dai, Pak. Mau enggak bawa nih kos lainnya? Gimana, Pak? Mau enggak? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Mungkin cari yang lain dulu karena menyesuaikan dengan budget. Ya. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Dasar, rapet-rapetin aja. Nanya-nanya doang, kagak jadi juga. Ser miskin. Ini Pak ya, ini Pak Kigar ya Pak ya. Kondok kita deh. Enggak Pak, pelit kos Pak ya.
Ya gara tak hubungi. Delapan dua, 98, 436, 592. Halo, assalamualaikum Pak. Oh iya, ada apa Pak? Jadi nomor Bapak ini saya dapat di pamflet untuk kos-kosan. Boleh tanya-tanya Pak mengenai kos-kosannya? Oh iya Pak, boleh. Kalau kos-kosan saya itu mulai harga 4.500 sampai dengan 5.500. Oh. Tapi campur antara kos cowok dan kos cewek, Pak. Oh, jadi kos cewek dan cowok dicampur ya, Pak? Mangin sih tah, campur ih makan resi berani. Cakap ya, Pak. Cakap ya kos campur ih, mau abang ni lagi. Oh, iya. Halo, Pak. Gimana? Mau sewa? Aduh, sepertinya tidak jadi, Pak, karena anak saya enggak mau kalau kos cowok dan cewek itu bercampur. Oh iya Pak. Iya oh, Pak. Oh iya Pak. Bapak ya? Mau kalau kos khusus cewek ya? Iya iya Pak. Mau ada kenalan saya khusus cewek dan lumayan murah sih. Oh boleh boleh tapi Pak. Tapi agak kecil tempatnya. Bapak mau? Boleh boleh boleh. Kalau bisa kasih alamat atau nomor teleponnya Pak. Saya kasih alamatnya saja ya Pak. Oh iya. Maksudnya ada di dekat kampus. Dekat kampus. Bapak lurus saja kemudian belok kiri pas depan toko cendana. Toko cendana. Posnya itu kuning. Oh iya iya Pak. Toko cendana warna kuning. Ya Pak. Oh iya iya Pak. Oke boleh Pak. Terima kasih Pak Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelur iki kok syukur. Iya, Pak. Iya, kenapa ya? Permisi, Bu. Jadi saya ingin cari kos untuk anak saya. Murah aja di sini, Pak. Harga 3,5, Ji. Kalau mau, Ki, bisa aja langsung, Ki, masuk lihat-lihat dulu. Boleh, mari, Ki, mari, Ki. Eko, ini, Nak. Dia tuh mari aku makulan. Jadi Pak, kalau jadi Ki ambil saya simpan di situ mi kunci kosnya di. Oh, iya, iya, masuk Maki lihat-lihat dulu. Iya iya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu. Apakah boleh di sini saya DP dulu 2 juta? Nanti sisanya saya bayar. Boleh Ji Pak, asal tepat waktu Ki bayar di. Oh, siap-siap Bu. Oh, malam Bu Ji. Kan jauh Bu Ji. Iya Pak. Iya boleh Nak. Menjolo liso. Makulah kita ada cerdasing, aja terlupa ya masam panjang, mengaji, bawa aja terlupa ya telepon enggak. Iya Pak, siap bos. Boleh Nak. Iya. Yeah. Hati-hati Ki Pak. Iya yeah, Nak. Wah, kanjane ya kampus ya, malu foto apa? Masya Allah. Gue di ruangan mana ya? Oh, aku. Oh iya, gue di ruangan CSL 1-6. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, hari ini merupakan hari pertama kalian masuk kuliah. Nah, sebelum itu perkenalkan nama ibu adalah Eva Salviana. Di sini ibu merupakan seorang dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, karena kali ini merupakan pertemuan pertama kita, maka kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan. Sebelum itu, ibu ingin mengenal anak-anakku semuanya. Perkenalannya dimulai dari sini. Baik, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Melati Umar, bisa dipanggil Salsa. Hai Salsa. Asal daerah saya dari Pinrang. Saya alumni dari SMK Negeri 2 Pinrang. Salam kenal semuanya. Ya, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Wardani Ningsih, bisa dipanggil Sita. Hai Sita. Asal saya dari Baru, saya alumni dari SMA 5 Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Caca Citra Kirana, bisa dipanggil Caca. Hai Caca. Asal saya dari Kota Parepare. Sekolah saya SMA 2 Negeri Parepare. Wah, ternyata di kelas ini berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Ada yang dari Pinrang, Baru, Sidrap, Sopeng, dan Parepare. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salsa, orang mana kita tadi? Orang Pinrang, kita ya? Kalau saya orang Sidrap, Kak. Oh, kalau kita Arara? Orang Pinrang, Kak juga. Wah, Pinrang bagian mana? Pinrang bagian kotanya. Oh, kalau saya bagian desanya, Kecamatan Cempa. Oh, ada keluarga aku di situ, tapi dekat pasar. Ainda, aku tahu karena saya tuh jauh dari pasar rumahku. Oh. Jadi, Muki kemana ini? Karena ndak ada mie kelas, tak? Bagaimana kalau ke kantin Muki saja? Ayo, Mi. Oke. Oke? Oke. Ayo, Mi. Jadi apa mau dimakan ini? Kalau saya sembarang. Nggak ada makanan sembarangan. Kalau tahu, Rara? Bagaimana kalau makan nyotus, Maki? Dibawa? Nyotus? Boleh, boleh. Bagaimana? Bagaimana? Boleh. Sit. Ayo ke kantin deh. Yuk, kita ke kantin. Yuk. Ayo, Ayuman. Iya. Habis ya. Aja. Kalau gitu, di aja. Ya deh. Ya, ayo. Kamu mau digabung atau enggak usah? Gabung aja. Gabung aja, Kak. Masih ada lagi? Itu aja, Kak. Totalnya 19.000. Oh iya, Kak. Bayar. Gue aja bayar. Gue aja. Gue. Oh. Ya udah kalau gitu. Okay. Terima kasih. Selamat datang berbelanja kembali. Sama-sama, okay, Kak. BTW, Cak, gimana kabar nyokap lo? Baik, Ji. Kau ya, bagaimana usahanya macem? Kalau usahanya nyokap gue sih baik, bayangin aja. Penghasilan nyokap gue itu per hari 10 juta. Tuh, gue habis dikirimin lagi sama nyokap gue 5 juta. Beda deh, santai lah lu muku. Kalau usaha nyokap lo gimana, Cak? Itu salah, anggota DPR. Kalau bukan di kantor, ya keluar kota. Wah, sibuk dong nyokap lo. Lumayan. Bah, Tomaso gimana paling iye he? Mungkin kalau mereka tahu latar belakangku, sepertinya mereka tidak mau berteman denganku. Kalau lo sih pekerjaan bokap lo apa? Oh, aku. Kalau bapak aku sih punya usaha kuliner, dia punya 6 cabang di kampung. Hah, serius? Iya, serius. Boleh dong kita jalan-jalan. Iya, boleh dong kita jalan-jalan ke sana lain kali. Iya, boleh kok. Tenang, aman. Hah, bosan banget sih gue sendiri di sini. Apa gue telepon Caca sama Sita aja kali ya?
nyamain ke sini. Kita telepon aja kali ya. Halo? Kenapa kue? Sibukmu lagi? Gue bosannya. Temanin gue dong nongkrong di kafe Finisi. Baru deh, malam ini anu. Iya, alaimu deh, Cak. Baru ini jam 9. Ayo deh, nongkrong. Iya, pale. Kalau lo sih, ikut nggak? Oh, gue sih ikut kalian aja. Ya udah deh. Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Nak. Magi gitu? Magi itu kareba, Pak. Alhamdulillah, Made cemo. Jadi pelan nak, Made kareba. Ya, Made sedih si muka, Pak. Magi itu kare jama-jama mata. Alhamdulillah, Nak. Lancar mau jama-jama ini. Magi itu, Nak. Sama telpon. Pak, engkau melok upo daki? Bah, agak melok. Tapa daki, Nak. Melo kak melau doi pak, melo kak beli perlengkapan praktek. Ya agak tak perlu angin Rudi. Sedih juta pak. Oh, iya nak, mau tuh pikirin ke deh. Iya pak lepa, utaja gitu. Iya nak, iya nak. Iya pak lepa, purani jolo di, madi sedih si moki oko kampungnya. Iya nak, ini agak, aja terlupai masuk pajan deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tau gak sih tadi tuh ada geng rekan jelata dong nongkrong di sini juga. Ih, yang benar. Emang mereka punya uang? Gak tau sih, kan mereka juga memang miskin. Mereka pasti tuh sok-sokan aja dong di sini, cuma numpang duduk aja, ya kan? Iyalah. Gak mungkin mereka bisa bayar makanan di sini. Betul ya guys, kita selfie yuk. Yuk. Nanti gue upload di story gue. Oke. Okay. Gue lihat foto-foto kita dulu ya. Oke. Okay. Jangan lupa tekan ya. Oke. Betul ya Sita, nama IG lo apa? Oh, nama Instagram gue tuh Sita Anya 3. Oke, okay, okay, guys. Banyak juga ya, Anya itu nama Instagram apa Olshom. Oke, okay, udah gue tag ya kalian. Oke. Okay. Okay. Kalian mau pesan apa? Aku pesan yang ini aja deh. Oh, kalau aku yang ini. Kalau sih, yang mana? Oh, kalau aku sih ngikut kalian aja. Samain aja ya sama punya gue. Oke. Okay. Kok tiba-tiba ada Yuda di sini? Oh iya guys, tadi gue ngajak soalnya dia ngechat gue katanya lagi di Parepare. Jadi sekalian deh gue ngajak ke sini. Hai. Hai. Guys, maaf nih sebelumnya. Ini udah jam 12 nih. Kalian belum mau pulang? Baik ya, tidak terasa waktu bicara sama kita. Iyalah, kita kan asik orangnya. Oh iya guys, bayarnya di mana? Uangnya kumpul di gue aja, ntar gue yang bayar di kasir. Oh, ini uang aku, kalian tambahin aja. Wah, makasih loh, Sid. Iya, sama-sama. Yuk, Cak, kita pulang. Ayo. Dadah. Bye, guys. Bye, you. Bye. Bye-bye, hati-hati di jalan. Halo? Halo? Lo di mana? Di Finisi. Iya. Hai kak. Hai. Aku Sisi temannya dah. Mega. Jadi kenapa mencari kak tadi? Gue bosan di rumah. Oh iya, ngomong-ngomong kakak kuliah di mana? Kalau aku kuliah di UNM jurusan guru SD. Mega, menurut kak bagaimana itu orangnya Sita? Menurut gue sih orangnya asik sih. Terus-terus yang lain? Dia juga kayaknya anak orang kaya karena bokapnya punya usaha kuliner lumayan besar di daerahnya. Wah, boleh juga tuh. Boleh banget dong, gas Yud. Halo, Sid. Hai, Yud. Apa dibikin sekarang? Aku lagi scroll TikTok nih, kalau kamu? Tidak ada, Ji, selain pikir, Ki. Ah, bisa aja kamu. Sebenarnya, ada mau gue bilang? Iya, apa Yud? Ngomong aja. Ada masalahku. Masalah apa Yud? Cerita, biar aku bisa bantu. Tapi sebenarnya berat sekali Kak, bilang ke kita, tapi
Kita aja bisa bantu kak sekarang. Ngomong aja Yud. Butuh kak uang. Tadi waktu ku kesini tidak sengaja kak tabrak orang di jalan. Sekarang itu orangnya minta ganti rugi. Kalau boleh tahu kamu butuh berapa Yud? 1 juta untuk ganti rugi sama biaya rumah sakitnya. 1 juta ya. Besok aku kirimin kamu ya, semoga bisa membantu. Makasih banyak Nasid. Pengertian memang Kiki mamaku. Sekali lagi terima kasih nah. Ketunggu transfernya besok. Iya Yud, dah. Assalamualaikum Pak, melo Kak Milau doi. Waalaikumsalam nak. Melo Kak Milau doi nak. Melo Kak Bajai kegiatan aku kampusku Pak, suruh Kak Bajai. Siapa sih tak perlu ah, doi. 1 juta Pak. Muhammad, magi nama galak deh. Agak menahan melo tak gue kayaknya doi megalak deh nak. Ai, dek tau wiseng ni pak, apa makorom yang suruh kak baca i? Iya, pale nak, matu pikirin kina. Oh iya, pale pak, makor ni jolok nak, melapa mak guru. Iya nak, atau ki pale mak guru nak. Iya pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Assalamualaikum Pak RT. Ini orang mau ketuk-ketuk tengah ben nih. Waalaikumsalam. Oh ini paling baru Ridwan. Ay masa nih kita lagi. Iya Pak. Ah kareba tak Pak? Alhamdulillah Pak. Kareba sama DC mau. Mana? Mereka kerja lo weapon lah. Engkau tamu ya? Agak itu Pak. Agak perlu tak? Anu je Pak ya. Anu Rita. Ya, nyolo simak ke maja anu kuliahna tuh. Nah, di ka padale jadi ngawasan minra di Pak. Oh, siaga perlu tak Pak? Engka Pak. Jadi juta. Oh iya, engka mo ko ya ko tu si perlu am Pak. Jolo, sama gak mala duit. Iya Pak. Iru ki Pak minuk ki. Iya Pak. Iya. Tapi Pak, tapi lah mau jolok. Kau ini je Pak, percaya je Pak. Wah, parik tuan sih. Nama dia bilang Pak. Anu pula Pak, melalui lo kirimnya jolok si tadi ya. Oh iya. Ya pula Pak. Masih banyak Pak deh. Iya Pak, sama-sama. Baik, Pak. Ayo Pak. Iya. Hati-hati Pak. Iya, hati-hati Pak. Madi sih di sini mau gejerus di toko petah. Nadi nak terkuku. Magi Jesse tadi nak ke telepon nah. Halo. Iya, siapa ini? Halo, Ika Sita. Iya, Sita. Sita. Engkau melu podaki. Pada cengi bapak ditak ya. Nah. Iya, magai. Nasalin ombukmu. Hah? Agak tasang? Nasalin ombukmu. Langit meniru untuk air lalat bola. Dia memang nyawa. Hah? Mati bapakku? Mati.
nyapol sama gue. Sabar, Akina. Buka dulu telepon Caca sama Mega. Aduh, tidak nangka teleponku. Oh, yuda. Sal, astagfirullah, kenapa kok? Tolong Kak Sal, meninggal bapakku. Oh iya, Nek. Pulang. Nek mo. Oke. Pak. Bapakku tuh ini kan, Teh. Bapak tanah. Nggak salah tolong bapakku. Magina kasi mati nindo kamu bapakku. Eh kasi menyesal ka ba kenapa tidak pulang kemari. Minta maaf ka pa. Pa. Senang kini surga, Pak. Minta maaf, Kak, Pak. Insya Allah berubah, Kak, Pak. Kuteruskan perjuangan, Kak. Sabar nasib, semoga tenang bapak tadi sana. Ya, Sita bohong. Iya weh, ternyata orang sederhana Cipale. Jangan-jangan nah bohong juga kalau ada usaha kulinernya bapaknya. Bisa jadi, Cak. Boleh gabung? Boleh. Ah, oke. Okay. Oh, kalian sudah makan belum? Belum sih. Oh iya, kebetulan nih apa ada roti nih. Silakan dimakan. Ayo Nya, salsa, silakan dimakan. Maaf sih, saya sudah kenyang. Oh iya. Iya Nya, makan. Silakan makannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cuma mengabsen ya. Kebetulan Ibu ada urusan di luar. Nah, silahkan dilanjutkan tugas yang telah Ibu berikan. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Apa mereka bertiga mau berteman dengan aku ya? Karena tadi mereka merasa risih saat aku gabung di kelas. Aku harus bisa berteman dengan mereka. Aku harus semangat mengambil hati mereka. Kenapa bapaknya kayak kesini? Nah, begini guys, ada ini momen sih bilang. Apa memang? Kalau pun lihat toh, kalau Sita gabung ke kita, kayak tidak nyaman kita. Iya, nah, kayak cuek sekali kok kalau ada Sita baru. Nggak ada minat teman kok dong. Kalau bukan kita, jadi bergabung terus sih sama kita. Kalau kulihat lihat kesan itu anak kosal, Mami berubah. Mami berubah ke jalan yang lebih baik. Bagaimana, Anya? Iya, menurutku juga begitu karena menyesal sekali mi apa yang sudah nak buat. Nanti paling aku coba untuk terima di pertama natal. Iya, bagus kalau begitu. Guys,
jam mami maghrib ini. Ayo balik pulang ke. Ayo mi, ayo balik. Hey, kalian mau kemana? Mau ke kafe Finisi, Sisit? Boleh ikut? Ya, boleh dong. Oke, okay. Kalian mau ngapain di Finisi? Cuman mau beli minuman sih. Lah, kok kalian berdoa di sini sih? Lah, terus emangnya kenapa? Ini kan tempat umum. Ih, si pembohong datang tuh. Lah iya, masih aja mau nampakin mukanya di hadapan kita. Gak tau malu banget sih. Iya lagi. Sit, sit. Kamu beli apa? Oh, aku mau beli cemilan. Ya udah sana, pergi lihat cemilan yang kamu mau. Oke. Okay. Eca, ada Sita tuh samping rakyat jelata. Wah, iya ya. Btw, gue perasaan baru nih. Wah, gini gimana lo? Ada darah macet gue. Wah, bagus ya, gak kayak Sita. Ngakunya sih orang kaya, padahal orang miskin. Cocok deh gabung sama geng rakyat jelata, sama-sama orang miskin. Yes. Bagaimana kita pergi liburan? Kan sekarang kita kan sudah mau final ini. Nah, sebelum kita kembali ke kampung masing-masing, bagaimana kalau kita rencanain 7 bulan bersama? Wah, udah banget sih. Gas kan gak sih? Memangnya mau kemana? Bagaimana kalau ke pantai? Ayo, bosan sekali masih ke pantai. Bagaimana kalau ke hutan Jompi ya, Ki? Gimana? Gini ya. Iya, di sini masih ya? Iya. Bagus juga. Iya. Hah, di sini kok? Mega, Caca, ceritanya Nita mau pergi liburan. Kalian berdua mau ikut? Kalau gue sih ikut dari Caca. Kalau Caca ikut, gue ikut. Gimana, Cak? Lo ikut enggak? Sebenarnya malas sih ikut mereka. Tapi liburan, ikut aja kali ya. Ya udah, gue sama Caca ikut deh. Nanti gue sama Mega yang sponsor makanannya. Serius? Yalah, kita kan orang kaya, enggak kayak kalian orang miskin. Astagfirullahaladzim. Wah, indah sekali ya. Iya, indah banget nih. Wah, iya, suasana di sini juga sejuk. Serasa di surga nggak sih? Hah, sudah memang mau merasakan surga. Tidak perlu dilalui kalau mau merasakan surga, karena surga itu hal baik yang kita rasakan. Ih, ayo foto-foto di sini deh. Iya, ayo foto-foto. Itu di sini. Ayo foto-foto di sini. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa berteman dengan mereka semua. Akhirnya aku bisa menjauhi sirkel pertemanan yang membawaku ke dampak keburukan kemarin. Alhamdulillah ya Allah. Setelah ini aku akan pulang ke kampung. Aku akan pergi ke makam bapak dan ibu. Hai teman-teman, yuk selfie lagi. Ya, ayo. Ya, ya, ya. Hai Sita. Wah, selamat ya, selamat. Selamat ya Sita. Akhirnya menyandanggar SPD pertama di kelas. Iya, pertama lah di kelas pertama. Amin. Maaf ya Sid, kalau aku sering ngehindarin kamu. Iya, gak apa-apa kok Sita. Selamat ya Sid. Lanjutkan esok hari.